Avena Lovers. Jangan lupa klik subscribe dan komen serta klik tombol loncengnya ya guys. Klik sosial media kami supaya kamu tidak ketinggalan berita terupdate dari channel kami. Ditanya soal gaya nyentrik Nia Ramadhani yang beda dari ibu teman-temannya, Mikaela beri respon bijak. Itu berarti kamu mama muda. Dilansir dari grithot.id, putri sulung Nia Ramadhani, Mikaela mengungkapkan isi hatinya kepada sang ibu. Hal ini diketahui dari YouTube Trans TV official acaranya Bosar, dilansir dari Tribun New Bogor 15 Desember 2020. Mulanya, Nia bertanya kepada Mikaela soal gaya dan penampilannya meski sudah menjadi ibu tiga anak. Menurut kakak, mama cool gak? Tanya Nia. Ditanya seperti itu, Mikaela sempat berpikir, lalu secara tegas bilang tidak. Namun ia mengoreksi jawabannya, "Ku cuma bercanda." "Yes, because you are very, very cool," ucap Mikaela. Kemudian, Nia pun kembali bertanya kepada Mikaela, "Enggak, kalau misalkan mama kan gayanya sama. Mama, teman-teman kamu kan beda. Mama kan gayanya kayak gini, kayak anak bocah," tanya Nia. "Aku gak suka," jawab Mikaela. Nia Ramadhani pun tercengang mendengar ucapan putrinya. Kemudian Mikaela pun kembali meralat ucapannya. "Aku bercanda. Aku suka mama," ujar Mikaela. Lebih lanjut, Mikaela pun mengungkapkan pendapat yang lain mengenai sang ibu. Mikaela mengaku tak suka jika Nia pulang terlalu malam. "Yang aku gak suka kalau mama pulang larut," ujar Mikaela dengan nada sedih. "Oke, enggak-enggak," tipal Nia sambil berjanji. "Mama kan masih suka hahaha," ujar Nia. Mendengar ucapan Nia, Mikaela pun melayangkan pujian. "Itu berarti mama, itu berarti kamu mama muda," ujar Mikaela. "Yes, berarti aku gak akan berubah," timpal Nia sambil tertawa girang. Menurut kalian, bagaimana komentarnya Sopena Lovers? Tulis di kolom komentar ya, gengs.